mata gue itu dari sifat kimia. Nomor 2. Oke. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Doni WF Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, brother. Oke, brother, kesempatan hari ini gue bertemu sama Om Marcu. Pasti teman-teman udah banyak yang kenal dong. Mudah-mudahan. Om Marcu, dengar-dengar apa channel Om Marcu gimana nih, lagi trouble nih? Iya, lagi tepatnya lagi saya tidurin dulu, Bang. Jadi saya kurangnya aktivitas untuk review di situ karena ya mungkin entah regulasi, entah ada oknum yang nggak suka, mungkin gitu aja. Itu. Oknum yang nggak suka untuk saya review pasar atau gimana lah. Jadi mungkin ya. Di akun yang utama, yang markas Supang, lagi saya cooling down dulu lah. Lagi, intinya nanti pasti aktif lagi. Aktif tapi mungkin konten yang berbeda dulu karena ngejaga ya. Oh karena iya benar-benar. Sekali lagi saya tumbang Bang langsung. Oh iya benar-benar. Jadi sekarang pakai yang akun baru Kang Marcu. Kang Marcu. Jadi teman-teman bantu subscribe di channelnya Kang Marcu. Amin. Terima kasih banyak Bang Doni. Karena subscribe itu bisa bikin masuk surga, Bang. Wah, benar, Bang. Benar. Kalau ilmu yang kalau informasi yang Abang sampaikan bermanfaat, terus bisa jadi ya, contoh kan Abang kasih review ini kan buat para pedagang kan ya, Bang ya? Iya, benar, Bang. Pedagang yang mau beli di sini buat jual lagi ya kan? Nah, kalau misal dia terus beli di sini karena nonton channel Abang, terus dia jualan, hasilnya buat makan anak istri, bener, jadi pahala ya, Om ya. Apa enggak jari-jari ya itu buat Abang. Iya. Jadi yang subscribe juga pasti kedapatan pahalanya. Pahala ya. Oke, brother. Jadi bantu subscribe channel gue sama channel Om Marcu juga. Lupa, Doni WF. Okay. Klik tombol loncengnya. Biar kalau Om Doni ini update, kalian bisa tahu video terbaru dari Doni WF. Jangan lupa like, comment, subscribe juga, di share juga sebanyak-banyaknya. Karena pasti yang disampaikan bermanfaat buat kalian para pecinta ikan hias dimanapun berada. Oke, Om Marcu, terima kasih banyak Om Marcu ya. Sama-sama Om Doni. Oke, semoga makin berkembang lagi channel Om Marcu yang baru. Oke, makasih Om Marcu ya. Sama-sama. Oke, brother, sekarang kita ada di lapaknya Abang Edo. Ini lapak berapa Bang Munir? 35. Lapak 35? Iya. Oke, Bang Munir aneh lanjut biasa review. Biasa ini si culik WTP. Oh, biasa culik WTP, iya, Om Culik. Oke, oke. Oke. Iya, sore-sore brother. Lapaknya Om Edo. Lapak nomor 35. Enggak kelihatan ya. Om Edo. Yap. Boleh izin review-review Om Edo? Oke, siap-siap. Oke, ada ikan apa aja nih Om Edo? Amunisinya. Amunisinya kita punya Dutch Sumatera. Yang Borneo udah laku ukuran 30. Oke. Predatornya banyak pokoknya ya. Silver ya. Oke, kita review ya Om Edo ya. Siap. Dari mulai ini nih. Ini ada apa nih Om Edo? Dutch Sumatera. Dutch Sumatera berapa senti nih Om Edo? 15 lebih ya. Ukuran 3 jari. Kena harga berapa Om Edo? 175. Nego-nego apa harganya Om Edo? Nego-nego kopi lah, nego parkir brother. Oke, di sebelah sama Om. Sama brother. Oke, di sini ada jaguar. Jaguar ini berapa senti Om Edo? Itu sekitar 18 sentian. Sekitar 18 senti. Kena harga berapa Om? Itu 75 aja. 75 brother. Nego-nego halus datang kemari, brother. Nah, ini juga sama. Jaguar juga. Di sini ada arwana silver ya, Om. Silver kena harga berapa, Om? Silver itu buka harga cepet. Silver buka harga cepet. CC berapa senti, Om? 17 sampai 18 senti nih, kawan-kawan. Ini juga ada palmas. Palmas ya, Om, ya? Ya, palmas. Palmas apa, Om? Senigalus. Isi berapa Om? Isi 5 berapa senti dah? 10-12 nih kalau gak salah ya. Oke, kena harga berapa Om? Sekantong buka harga gocap isi 5 kawan. Nah ini datsnya apa nih Om? Sama itu Sumatera juga. Oh Sumatera juga, ses yang sama tadi ya. Sama. Oke, kena harga berapa dah Om tadi? Itu 275. Ini dat silver nih. Dat silver. Dia asalnya dari mana Om? Sumatera juga ya? Sumatera juga. Sumatera juga. Untuk yang ini size 3 jarian ya Om?
2 jari. 2 jari ya. Oke, kena harga berapa, Om? Itu 130. 130, brother. Nego-nego halus ya, Om? Yo. Oh, iya, dan di sini ada yellow fefeng. Berapa senti dia nih, Om? Sekitar 10-an. Sekitar 10 senti ya. Kena harga berapa, Om? Itu buka harga 50.000. Buka harga 50.000, brother. Baru buka harga ya, masih bisa nego. Sini ada botia isi 4 ekor. Kena harga berapa, Om? Itu 50.000. Ada yang uniknya juga deh, 1 ekor. Oh, ada yang uniknya, brother. 1 ekornya. Jadi kena 50.000 isi 4 ekor. Karena ada yang unik. Oh iya, benar, ada agak bengkok ya, Om ya? Oh, iya benar, ada agak unik nih, brother. Jadi teman-teman yang minat langsung merapat aja kemarin nih, lapaknya Om Edo nomor 35. Pasar Parung. Pasar Parung. Nah, di sini juga ada Oscar Paris Tembaga. Ini berapa jari, Om Edo? Sekitar 3 jarian. 3 jarian ya, kawan-kawan. Kena harga berapa, Om? Itu 65. 65, brother. Ini net apa? Kalau punya duit bawa ke Madura, digilain lagi masih bisa nih. Tembaga soalnya ya? Iya. Masalah tembaga. Masalahnya tembaga, brother. Nggak punya duit bisa digilain. Wah, parah nih, Om Edo nih. Nah, di sini ada Oscar Tiger ya, Om? Iya, Tiger. Oscar Tiger, markingnya oke, brother. Berapa jari nih, Om Edo? Itu 4 jarian. 4 jari. Kena harga berapa, Om? Itu 75. 75.000, brother. Nah, di sini ada Palmas juga, isi 2. Albino ya, Om ya? Iya, albino. Size-nya sekitar 12-15 cm ini kayaknya nih. Yang ini kena harga berapa, Om? Malah itu 30. 30.000, brother. Masih murah. Nah, ini ada Oscar albino. Size-nya berapa senti nih? Sekitar 8 senti. 10 sentian, brother. Kena harga berapa, Om? Itu di harga 60. 60.000, brother. Pokoknya masih murah. Ini apa nih, Om, yang belakang ya? Itu silver. Oh, silver. Sama kayak tadi ya. 20 sentian apa 18? Oh, 18 ya. Tadi kena harga berapa, Om? Itu buka harga cepe. Buka harga cepe, brother. Masih murah. Size sebesar ini. Yellow pepengnya sama sama tadi ya? Iya, yellow pepeng. Oke, ini juga sama ya? Sama Paris Tembaga juga. Paris Tembaga. Nah, di sini ada lohan nih. Lohan Golden Bass. Lohan Golden Bass. Iya. Dia hitungannya jari ya, Om ya? Iya. Udah 4 jarian ini. Udah sekitar? Udah 4 jari, marking udah oke. Udah jenong juga. Nah, ini kena harga berapa, Om? 150. Nego-nego apa net, Om? Nego tipis lah, nego kopi. Nego-nego kopi, brother. Oke, kita lanjut ke pibas nih. Ini pibas apa, Om? Mono, tinggal 1 ekor. Pibas mono, tinggal 1 ekor. Size-nya sekitar 13-15, Om? Iya, 15. 15 cm, kena harga berapa, Om? Itu 75. Kena harga 75, kawan-kawan. Banyak harga masih oke. Waduh, hujan lagi nih. Sini ada TSN, Om. Ya, TSN. TSN isi berapa, Om? Isi 3 itu 50. Isi 3 50.000, brother. Ini kita agak ngebut nih soal hujan nih. Iya. Ini diskus. Ini jenis apa nih, Om? Itu leopard. Leopard. Berapa in dia, Om? Itu 3 in. 3 in kena harga berapa, Om? 150. 150. Assalamualaikum Oke, okay, brother, sekian dulu video dari gue review-review harga ikan hias dan ikan-ikan predator di pasar ikan hias Parung. Semoga bermanfaat buat kalian dan ikutin terus video-video gue, jangan di skip-skip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, tutup.